Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Rizky Bilar berangkat lebih awal untuk melakukan jadwal kegiatannya. Hal ini terlihat dari unggahan Yudi Revan yang memperlihatkan dirinya menggoda sang adik Bilar. Apalagi Adril Lambe, sang asisten, sudah menyiapkan preparing kelengkapan Bilar sebelumnya. Namun, Lesti yang menunggu sang kekasih datang ke acara drama musikal di Indosiar, ternyata dan nyatanya sang pujaan hati belum datang juga. Ternyata Bang Bi lagi disibukkan dengan acara di salah satu Instagram atau podcast itu. Ya, hal itu tentunya membuat sang pujaan hati Lesti Kejora sedikit bersedih. Ya, terlihat wajah murung Lesti Kejora saat berada di pangkat Rafika, salah satu kru dari Indosiar. Ya, lihatlah wajah si dedek sepertinya lagi kurang bergairah karena sang doi Rizky Bilar tak bersamanya. Tentu karena ya mereka kan ya tak bisa berpisah lama. Makanya kita harus selalu mendoakan mereka untuk disegerakan dan merasa pantas dipersatukan. Lalu kemanakah Bang Bi? Rizky Bilar ternyata masih sibuk dengan acaranya, yakni di Kobas. Tentu hal ini merindukan, membuat si dedek rindu akan sang kekasih yang biasanya melakukan aktivitas bersama, karena drama musikal di Indosiar adalah drama yang akan dipentaskan oleh mereka berdua dan akan menyajikan kekiutan Lesti dan Bilar. Namun sayang, kakak pergi kemana? Ya, pertanyaan Yudi Revan itu akhirnya terjawab. Ternyata si Rizky Bilar tak langsung ke Indosiar melakukan latihan drama musikal. Nyatanya dia pergi ke tempat Kobas, guys. Ya, hal itulah yang akhirnya menjadikan si Dedek Lesti murung, bermuram durja tentunya. Itu saja mungkin kabar terbaru hari ini terkait perkembangan dan keromantisan sukacita cinta antara keduanya, yang mana mereka sekarang lagi tak bersama. Tapi tunggulah beberapa saat lagi, guys. Tentu Dedek Lesti tak ingin sendiri di Indonesia. Dia latihan kurang semangat dan kurang bergairah seperti ini. Kakak jangan tenang-tenang sajalah di situ. Cepat selesaikan acaranya dong, biar nanti bisa bersama-sama melakukan sesi latihan demi drama musikal Indosiar mereka berdua. Oke, itu saja. Bagi kalian yang masih bersetuju di channel kita, untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar keuangan mereka, kegesrekan, kebaperan, dan hal-hal cute mereka berdua langsung kalian dapatkan kabar terbarunya dari kita. Dan jangan lupa juga share video ini pada sahabat atau teman kalian, kerabat kalian yang tentu selalu menunggu kabar tercute terbaper tentang mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Dan pesan dari kita, jagalah kesehatan di tengah pandemi ini, jaga, berhati-hatilah, makan teratur, istirahat yang cukup, dan ya pantengin terus channel kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.